menandakan ini untuk latihan kebonan tak sentuh. Kebakaran tidak akan dapat dihapuskan di muka bumi ini, tapi merupakan sebahagian daripada kehidupan kita. Kalau tak nak kita mati. Okey. Kebakaran dapat sebab kepada kebakaran. Sebab kita tahu langkah untuk kita memadamkan dan mencegah kebakaran itu lebih menjadi lebih besar. Kebakaran boleh terjadi di mana saja, di mana saja dan kepada sesiapa saja. Walaupun bomba yang melibatkan diri dia secara aktif dalam kebakaran, mencegah kebakaran merupakan langkah yang paling efisien dan efektif sebelum api tidak dapat dikawal, sehingga akan menyebabkan kerugian dan juga kebakaran nyawa. Alat pemadam api yang tersedia tidak berguna tidak diselenggarakan. Sebab itu kita PPM adalah selenggara plan protektif maintenance. Dan kita tengok sama ada setiap tahun kita cek tak dan diperiksa dan diselenggarakan sekiranya apa yang perlu ditambah ataupun diperbaiki dan diperbaiki. Kita dah cek baik sebab kita ada agenda. Kalau kita dekat kesihatan, selenggara dia punya alat pemadam api dia, kita tahu dia lebih pasal lebih apa ni, orang kata bagi perhatian lagi lah. Okey, latihanlah pemadam api adalah amat penting bagi menangani sebab siapa yang pada pemadam api baik kita sekarang. Apa benar? Okey, tengah hari kita buat. Okey, baik. Habis satu saat ini. Ini saya akan di dalam masa 6 minit. Saya tunjukkan macam mana waktu yang dikatakan 4 hingga 10 minit dia boleh menghanguskan satu bangunan. Ya.
berada di tempat yang tertutup ya. Lepas itu macam kita baca di belakang lampu, belakang rumah kita. Habar tadi ya, dia makan dan makan yang tak sudah yang tak ada kaitan dengan dia tu. Ada orang kalau kita tak menjalankan apa-apa tindakan masa tu, bila dia berlaku kebakaran, tolong jangan tunggu. Yang kedua, tolong lari. Lari dari ada tempat kebakaran tu. Lagi
So, kita berhenti rehat dulu. Kita akan masuk dalam 10 kan? 10 tu kan? Kita akan tuan-tuan dan puan-puan jumpa untuk pagi lah.